Titilan dia. Dan hasil titilan ya, yang di mama oleh pentitil. Ada lampunya. Nama penuh dia nasi rawon setan. Sis sepatutnya memang namanya nasi rawon setan. Cuma sis rasa nama itu tidak bersesuaian di bulan Ramadan kerana setan-setan telah pun dirantai. Betul. Bagus juga dia orang kena lantai. Kita masak nasi dia. Dia pakai jin. Nampak? Habis jin nak pakai apa? Lari, pantuk dan orang tua. Okey, dah boleh. Cinta semua. Yang ini cinta manis.